Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di tutorial bersama Abang Roy. Hari ni kita nak bagi tahu macam mana kita nak melukis dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Jom. Okay, so kita kena pilih atas ni. Okay, boleh besar sikit. Kita bagi nampak besar sikit. Okay, ni kan atas ni. Kita pilih, dia ada file, edit, view, insert, modify, text, command, control, window, help. Okay, so kita pilih atas dia ni. Kita ambil insert . Okay, insert. Ni cara kita nak buat objek kita untuk masuk ke library. Okey, kita insert new symbol. Okey, dia akan keluar paparan seperti ni. Create new symbol. Maksud dia projek gapo ataupun lukisan gapo kita nak buat situ. So kita kena namakan benda tu sebab takut tukar. Nanti kita cari-cari tak dapat kan. Jadi kalau ada nama, senang kita cari. Okey, ni abang nak buat background dulu. Okey, kita ajar cara melukis dalam Flash dulu. Okey, BCK background lah, short form dia abang buat. Okey, short form dia. Okey, untuk permulaan bagi yang install Flash ni, dia bila kita create new symbol, dia akan duduk di movie clip. Okey. Kena sini kena tengok lah. Abang malah cerita pasal movie clip, malah cerita lagi pasal button. Okey, abang nak cerita pasal grafik dulu. Okey, kita klik pada grafik. Klik pada grafik. Kemudian kita okey lah. Bila okey sekarang ni, file yang kita tulis tadi tu dia berada dalam library. Kalau kita tengok di belah sini, belah kanan ni, dia sudah ada dalam, dia ada nama dah kita type tadi. Okey, abang besar sikit . Okey, kita tengok. Okey, kita tengok sini. Di belah kanan atas tu dia ada tulis itu library. Lepas tu ada nama kita taik tadi sini. Okey, kalau kita taik sini ni ada ni. Ni library. Maknanya dia sudah ada dalam library. Dalam library. Lepas tu kita nak tahu dia ni duduk dalam library ke tak. Okey, kita tengok. Dia ada tanda ni. Tanda macam capu kecil ni. Ni pointer dia ni. Ni pointer. Pointer ni tandanya kita berada dalam library. Jangan confuse. Luar dia tak ada tanda pointer sebab dia bukan dalam library. Okey, macam mana luar tu? Okey, kita tengok sini. Ni luar ni lah. Okey, luar ni. Ni masih dalam library. Ada titik ni dalam library. Okey. Kadang-kadang kita tukar. Okey, bila siap dalam library ni, bolehlah kita nak buat apa-apa lakaran ke lukisan ke apa. Tadi abang berbuat apa tu? Background kan. So abang pilih rectangle tools ni, 4 segi. Okey, rectangle tools ni untuk kita buat outline dia tu. Okey, outline untuk lukisan kita tu. Kenapa kita buat outline dulu? Sebab bila kita fill, dia akan masuk dalam tu lah. Dia tak keluar lagi line. Okey, abang betul sikit dia punya ni. So abang pilih rectangle ni. Okey, abang nak outline saja. Kita nak outline saja. Jadi kalau kita tarik 4 segi gini, dia akan terbit biru. Sebab apa? Selection dalam bawah dia ni, fill color dia ada warna biru. Jadi kita tak sial lah. Okay, so kita klik dalam ni, kita delete saja. Okay,
kita buat semula deh. Kita buat strip tu, kemudian kita klik delete tu, kita delete dia, ketinggal line saja, border. Inilah kawasan lukisan kita ni. Okay. Kemudian Abrel akan lukis. Sekarang ni Abrel akan beritahu, Abrel biasa lukis dengan tablet pen ni. Abrel akan lukis dengan pen ni, dengan tablet dia tu. Tapi hari ni Abrel nak ajar guna mouse sajalah. Okey. Sini Abrel nak lukis. So Abrel pilih ni pencil tools ni. Biasa kita akan guna dua ni lah, pencil tools ataupun dengan brush tools. Brush tools, pencil tools ataupun brush tools. Okey, tepi ni, bawah ni. Okey, pencil tools, kita tengok sini tak. Okey, pencil tools ni dia ada properties dia bawah ni, option dia. Option dia ni dia ada dia apa, dia smooth di kita punya lakaran. Lepas tu dia ada untuk line saja, dia ada untuk bebas kita nak buat lakaran bebas kita tu, dia akan ikut situ. Jadi abis ni abis pilih smooth, kita tengok bawah ni dia ada ni, boleh cubalah nanti tengok macam mana kan. Abis pilih smooth, buat apa smooth bila tangan kita getar ke sikit-sikit, dia akan betul tu. Patut abis suka dia punya ni aplikasi ni. So kita delete dulu. Abrel nak tebal dia punya outline tu sebab takut tak nampak. Okey, kita nak tebal outline dia, klik pada pencil tadi. Okey, bila kita klik pada pencil tadi, pencil tu dia akan ada bawah ni, bawah sekali ni ada. Dia ada nombor 1, dia panggil stroke dia, stroke 1, klik tepi tu. Okey, ataupun klik di tepi apa, kita select nombor 1 tu, type nombor berapa, 2 ke, apa dia, type nombor 3 lah. Kita enter. So kita tengok dia tebal sikit. Nampak tak? Dia tebal. So baru dia nampak. Okey, sini baru buat sample satu lukisan bro, background kita tadi. Kita drawing lah. Okey, kita drawing deh. Kita drawing, baru buat ni, kita ambil outline dulu, kita tarik. Ambil horizontal apa, dia punya horizontal punya landscape tu. Dia flash ni dia macam abang kemarin, dia ada layer kan. So kita kena buat layer dia dulu. Sama juga dia macam hak tu, dia ada layer juga. Layer ni abang akan taik panorama lah, panorama. Okey, panorama ni maksud dia hot blackest sekali. Ada bukit, ada awan dan macam-macam. Okey, aku buat bukit dulu deh. Okey, kita buat bukit gitu. Okey. Sini dia ada paint tools. Paint tools ni aku pilih gradient. Dia ada sini gradient. So kita double click atau apa? Kita pilih gradient. So kita tengok di sebelah kanan atas tu, tempat selection tools tu, dia ada sini. Okey, so Abrel nak besar sikit. Okay, kita tengok dah. Tu. Okay, sini. Dia ada sini ni. Okay, sini. Dia ada sini, warna putih. So kita pilih tadi selection tu kan. Kita double click pada putih tu, kita pilih warna biru, warna awal tu lah. Pilih dulu dua color ni, biar sama dulu. Ataupun gelap sikit, tak apa. Okay, so double click balik hak cerah ni, kita tengok, kita pilih hak cerah tadi kan. Okey, kita cerah daripada atas dia ni, bagi dia cerah sikit. Gitu. Bapa buat gradient sebab kita akan nampak daripada gelap cerah ataupun daripada gelap cerah gelap. Bila kita fill, okey, dia akan nampak kita nampak. So ni dia daripada kiri ke kanan ya, Abrel nak daripada bawah naik atas dia punya gradient tu. So kita pilih di gradient transform alih atas. Okey. Alright, balik sini.
Okey ni, kita pilih hak ni. Go ni. Pilih go ni. Lepas tu kita fill dalam objek tadi lah. Okey. Okey, kita fill dalam ni. Semula dah, semula dah. Apa okey. Main dua screen gitu lah. Okey, kita fill dari tu. So, belah ni baru nak daripada cerah ke gelap. Gradient dia tu. So, abang pilih yang atas tadi, gradient transform. Klik sekali dalam tu, kita akan nampak dia dalam ni dia ada macam ada panah gitu. Okey, tepi ni macam dia ada panah gitu. Kita tolak dia sikit gitu. So, kita pilih yang atas tu pusing gitu. Dia nak kena nampak cerah daripada gelap atas. Kalau lebih-lebih tepi ni tak payah cara lah. Waktu dia dia kita boleh buat. Okey, buat apa flash? Bersuka sebab bila dia kalau orang Kelantan panggil dia dia hujung-hujung dia tu kita boleh klik pada tu kita boleh delete. Dia tak kan tak ganggulah hak lain tu. Gitulah. Okey, sekarang Abra sudah ada awan, sudah ada bukit. So bukit pun Abra buat gradient, gradient juga ikut keadaan yang sama. Klik daripada ni gradient. Biasa bukit kita tengok lah, dia kalau jauh mungkin dia gelap sikit kan. Okey, kita pilih dua. Okey, hak ni kita cerah sikit. Ataupun kita nak buat warna hijau pun boleh. Okey, buat warna hijau lah. Bukit, kita buat hijau gelap. Kalau gradient mesti pada cerah, color yang sama tapi cerah sikit dengan gelap sikit. Okey, gitu. So, kita fill dalam tu. Kita klik gradient tu. Guna keadaan yang sama. Kita boleh tolak-tolak dia. Okey. Kita. Kenapa tak dia punya dia punya gradient tu. Jadi biasa flash abrai jarang menggunakan outline kalau background sebab dia tak nampak smooth. So abrai nak buat outline dia ni. Okey, double click kita buat delete. Okey, so kita akan nampak suasana dia tu. Kenapa tak? Ni cara nak lukis background dulu. Kemudian kita boleh ajah cantik lagi kalau kita nak buat. Okey. Okey, ni layer pertama. Panu maknanya. So depan ni kosong lagi. So abang nak buat warna apa ni? Warna koko lah. Tak ataupun warna hijau ko gitulah. Okey. Ni pun boleh buat gradient juga. Dia flash ni banyak menggunakan gradient. Baru dia nampak lukisan kita tu cantik lah, smooth. Ok, kita fill dari tu. So, kita akan nampak. Ok, sekali lagi. Kena praktik, kena training flash ni. Kena banyak nukis. Ok, nampak tak? So kalau nak secomel ada nampak pokok-pokok tu, boleh buat. Boleh buat. So, abang guna ni, abang nak pakai brush line bawah tu, pakai dua. Okey, hak ni pokok ke dia ada macam serut-serut gigi-gigi eh. Kalau kita pilih hak smooth ni, kalau kita buat gigi dia tak akan jadi gigi, dia akan jadi betul juga. Jadi kita nak gigi, kita klik bawah dia tu, brush tu, klik bawah, ambil ink. Ini dia bebas lah. So, abang akan lukis. Okey, tengok ni. Itulah. Ni abang buat secara kasar eh untuk tunjuk dia punya ni. Okey, gitu. So abang akan guna warna gelap sikit sebab jauh eh. Jauh kita buat warna hijau gelap sikit ataupun kita adjust sini pun boleh. Okey. So abang double click pada line tu, kita delete. Nampak tak?
Okey, ni panorama background untuk layer pertama. Kita boleh lukis balik, boleh backkey balik, nak tambah ke apa boleh backkey balik. Okey, gitu dulu. Okey, atas ni kita tengok atas ni apa tulis pano dak. Okey. Atas tu apa nak bubuh awan sikit, awan-awan. Ha. Awan. Kita pergi ke new layer, insert layer ni. Cuba berbesar sikit, kita tengok dah. Okey, ni pano ke? Okay. Ni pano. Ni background ni. Background kita buat tadi. So pergi ke tepi di bawah ni, dia ada tiga ni. Okey, abang malah cerita lagi hal lain. Kita buat direct dulu. Kita klik pada sebelah dia tu, dia panggil insert new layer. Bila kita klik sini, dia akan keluar layer baru di atas pano tu. So kita double klik, kita taip awan. Ha, ni guna layernya. Ha, aku guna layer ni lah. So kita lihat sebelah dia kosong. Ni ada titik hitam ni, background kita hak bawah ni lah. Benda sudah ada, dia akan jadi hitam titik dia ni. Okey. Faham tak? Boleh tak? Okey, awan. So, kita buat awan lah. Market dah yang sama, pergi ke brush tools. Okey. Awan apa pilih smooth balik. Baru pakai satu lah. Jangan confuse 1 2 3 4 ni apa pakai ni. Bukan tak ada apa-apa pun. Dia bukan benda payah. Ni saja kita nak tukar stroke kita tebal ke halus tu saja. Ha, buat satu dia halus sikit senang. Awan ni banyak jenis. Kita boleh buat menggunakan stroke bulat ni pun boleh. Overtool ni pun boleh ataupun kita lagi direct pun boleh. Nak suruh comel nampak kemah lagi, kita buat bulat pun tak apa. Okey dah. Bila berat pilih oval tools, kita tengok bawah dia ni, dia ada kena apa lambai tuncak ni, fill color ni. Abra tutup dia punya fill color tu. Okey, abra besar sikit. Okey, ni ke fill cat ni. Bila kita klik di bulat ni, oval tools ni, okey, kita klik oval tools ni, kita pergi bawah dia ni. Ni bawah ni ni warna hijau. Okey, awal warna hijau. Kalau kita klik hijau, kita klik, kita buat bulat tu di mana hijau. So kita klik warna putih. Kita klik warna putih. Kita klik warna putih. Okay, bila kita klik warna putih, dia akan jadi putih. So dalam ni. Okey, kita balik sana balik. Okey. So lagi tak ingat berapa persen. Lepas siap satu background ni, pano ni, kita kena lock dia ni, kunci atas ni. Dia ada lambai kunci. So kita lock dia situ. Lock lock, bukan lock dia gitu ya. Kita lock kunci, kunci. Ha. Kita kunci supaya kita tak boleh ganggu dia ni. Ha. Dia tak boleh koset. Ha, mana kita klik pada awan tu, kita buatlah. Okey, gitu. Buat gitu, tarik sikit. Ni cartoon style lah, maknanya simple apa? KWK dia nampak. Itu. Ni simple, aku tunjuk dua cara deh. Okey, kita double klik gitu. Ha, nampak tak? Ha, jadi awal. So, klik awal tu, Ctrl C, kita copy. Ataupun klik butang kanan, copy. Lepas tu, kita paste. Mana-mana pula. Dia akan ada pula. So, kita kecil sikit dia. Pergi ke atas ni balik, frame transform tu. Kita kecil balik. Ubah lah, jangan nampak sama ke. Okay. Gitu. Okay, ni. Lepas tu, copy paste je lah. Ctrl C, copy. Ctrl C. Dan Ctrl V. V dia akan ada balik. Okay, letak lah. Kecil sikit itu. Ctrl V lagi. Nak sebanyak awal. Nak besar sikit pun boleh. Okay, belok-belok gitu sikit. Ni cartoon style. Ni paling, ni hot ringkas lah berapa tahun ni. Itu cara nak buat awal. So lagi, awal lain ni kita boleh lukis ikut kita nak buat. Gini ko. Ni dipanggil sketch.
kita feel putih pun boleh juga nak buat gitu. Ha, nampak? Okey, kita kecil sikit, kita tarik depannya sikit. Dekat. Ha, gitulah. Cara kita nak buat awal. Okey. Rata-rata Pak Bro ngajar dulu ataupun setengah-setengah student dia kata saya tak pandai melukis. Beroy, lagu mana saya nak buat tapi saya tak pandai melukis. Tu tak ada masalah. Kita boleh cari background dalam internet ke apa. Kita download file tu. Jadi grafik kan, JPEG file tu. Kita boleh insert masuk dalam ni. Dan kita boleh trace lukisan tu. Kita boleh trace dengan flash. Cara nak trace tu untuk siri nanti lah. Ni abang nak tunjuk macam mana kita nak guna nak lukis dalam ni dulu. Okey, sekarang ni background sudah siap. Okey. Dalam library ingat, ni dalam library. Kita lepas ni nak balik ke panel paparan kita. Panel paparan tu macam mana? Kita klik atas ni. Dia atas sekali tu scene. Dia tulis scene 1, dia ada BCK. Kalau BCK tu library. Kalau scene 1, dia ada di panel paparan. Panel paparan tempat kita nak preview lah. Okey. Dia putih nampak tak? Ni dia nampak putih. Apalagi atas sekali ni kita tengok. Dia ada okey besar sikit. Okey, di atas sekali tu ada satu peratus. Okey, klik pada fit to window. Okey, fit to window dia akan jadi nampak ni keliling ni. Inilah kertas kita, paparan kita. Kita save pun, kita preview pun dia akan keluarlah size ni. Hok mengikut kita apa beritahu tu, kita setting hok size dia tu. 1920 kali 1080 pixel. Okey. Boleh dah. Sekarang di sebelah kanan ni dia ada dah BCK tu kan, background. Okey, dia ada background dah. BCK kita lukis tadi. So sebelum kita masuk ke paparan ni, kita tengok ada layer atas sekali tu di belah kiri. Kita taip BK. Maknanya background kita lukis, kita nak masuk dalam paparan ni. Okey, kita heret masuk dalam, kita seret dia. Lepas tu kita besarlah. Besar biar lepas daripada putih tadi. Okey. Satu lagi untuk peringatan, kalau kita tak save bagi, kita nak fix dia punya lukisan tu, tak save bagi nampak ada ruang-ruang lah kan. Kita klik Ctrl Shift W. Ctrl Shift W. Ctrl Shift W. Ctrl Shift W dia akan lock kawasan kita tu. Okey. Okey, abang tengok satu peratus tadi, abang pakai dalam 50%. Okey. Maknanya ni dia akan lock. Dia tak ada dah hot lebih-lebih gereja, hot lebih-lebih lebih-lebih tu. Dia tak ada dah. Okey, dia akan ikut ni. Ingat Ctrl Shift W. Kalau nak suruh nak balik buka semula, buka balik view tu, Ctrl Shift W juga. Dia akan buka balik. Maknanya brush kita boleh terbit luar macam ni. Okey. Ctrl Shift W sekali lagi. 50%. Dia tak ada dah. Dia akan ambil kawasan ni sahaja. Ikut sayap kita tarik tu lah. Okey, kunci selalu. Okey, gitu. Lepas tu mesti ada pokok ke apa ke? Pokok-pokok tu kena guna layer lain pula. Kaedah samalah macam kita buat tadi.
Okey, pada waktu tunjuk insert, kita pergi kepada insert. Macam tadi, macam mula-mula kita nak start buat tadi. Kita pergi insert, new symbol, pokok. Type lah pokok. Berada di grafik. Okey, dia ada di grafik. Okey, dia keluar daripada helai yang baru pula. Okey, sini. Ambil lagi pokok lah eh. Buat pokok. Itulah. Okey, kita buat daun-daun ni dulu. Ini secara kasar lah. Okey, abang lagi guna mask aja ni. Pokok ni, gitulah pokok ni. Ini cara kita letak pokok-pokok lah. Okay, kita buat begitu. Masuk kasar tu. Okay, kita tengok ni sekarang ni ada line masuk gini ke. So kita pergi ke selection tu balik. Kita boleh klik tu buat eh. Delete. Hak mana yang lebih-lebih tu kita delete. Kita mudah kan? So kita masuk color. Feel lah. Nak guna gradient macam yang tunjuk tadi pun boleh, ataupun nak flat color pun boleh. Okay, so ni dalam chart ni dia warna putih. Abang klik warna hijau. Kita buat gitu. Pokok ni klik lagi warna koko lah. Yeah. Gitu. Hak hujung sekali tu kita buat hijau gelap sikit. Okey. Okey, dan ni abang nak buat shading dia sikit, bagi comel lah sikit. Kita klik pensel tu, kita adjust size dia tu, jangan sama. Ingat eh, bila kita lukis size 1, lakaran dia size 1 ke. Bila kita double klik tu, kita nak buat tu, dia akan jadi hak select habis. Jadi kita kena bezakan size dia tu. Abang buat sini, kita klik tepi ni, buat 0.25 paling halus. 0.25 eh. So ni cara nak buat shading dia ni. Shading pada pokok gelap cerah dia tu kan. Okay, pokok ni pun sama, kita buat gitu. Melukis ni kena training, barulah kita biasa kan. So abang nak gelap dia sikit, kita klik pada color ni, pilih eyedropper ni, eyedropper tools ni, klik pada hijau tu, kita gelap belah kanan ni, kita gelap dia sikit shadow je kan. Okay, klik eyedropper lagi, klik kayu kita buat tadi, kita gelap sikit. So kita nampak lah. Itulah. Okay, so abang dah berklik pada 0.25 tadi. Kita buat. Kita buat gitu. Ni cara kita nak lukis. Tu pokok. So yang ni abang tak sebut outline dia. Outline abang tak sebut. Sebab dia objek depan ni, kita jangan buat outline dia. Ok, siaplah satu pokok. Ok, lepas tu macam tak juga, balik ke panel paparan aku pula. Klik pada scene, dia akan keluar background tadi kan. Lepas tu kita create new pula tepi di atas ni, insert new layer, kita tarik pokok. Jangan tukar eh, jangan confuse dalam library dengan scene ni, dia sama je panel-panel, tapi sini ni tempat preview. Sini ramai orang confused, dia tak ingat. Aduh, awal rasa semua ni tak ada. Okay, kita pilih pokok,
kita tarik sini pokok dah. Klik pada pokok lah. Jangan klik pada background. Klik pada pokok. Kita drag belah kanan tu. Pokok masuk ke. So kita nampak lah pokok. Kita nak besar ke, nak kecil ke, nak panjang dia ke. Sini. Okay. Nak suruh ada lagi pokok. Ctrl C, Ctrl V. Copy paste. Daripada duduk nampak cik-cik sikit. Kita letak lah. Ctrl V lagi. Kita letak tepi ni. Tapi kreativiti kita lah. Mengikut kreativiti kita. Jangan bagi nampak sama gitu kan. So kita pusing lah. Pusing. Okay. Perspektif dia kena belajar. Kalau belajar lukisan kan, kita belajar perspektif kan. So dia adalah daripada jauh, besar, gelap, apa, besar, kecil-kecil. Pandangan dia, mata kita tu. Okay, sekarang ni siap lah background. Boleh kan? Boleh. Okay, sekarang ni siap lah background untuk kita melukis dalam ni. Okay, setakat itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ikuti siri yang ketiga nanti. Abora akan ajar macam mana kita nak buat karakter dengan menggunakan Flash. Untuk sebarang pertanyaan, bolehlah email kepada Abang Roy ataupun komen di ruangan komen di YouTube. InsyaAllah Abang Roy akan bagi penerangan melalui komen-komen. Abang berharap semua dapat menerima dengan baik dan boleh cuba dengan apa yang Abang Roy ajar ni untuk dijadikan satu kejaya di masa-masa akan datang. Jangan lupa subscribe tu. Terus bantu Abang Roy untuk Abang Roy teruskan lagi curahkan ilmu Abang Roy untuk anda semua.